Pemirsa PJ Bupati Banyuni Jaliansyah menyaksikan langsung prosesi pengukuhan pengurus ulang Kecamatan Kumpeu. PJ Bupati berharap pengurusan yang dikukuhkan dapat mengambil peran dalam penyelesaian persoalan di tengah masyarakat. Penjabat Bupati Muara Jambi Bayuni Deliansah kembali melanjutkan kunjungan kerjanya di Kecamatan Kumpeulu. Pada kunjungan kerja ini, PJ Bupati Bayuni Deliansah menyaksikan pengukuhan pengurus lembaga adat Melayu Jambi, Kecamatan Kumpeulu Muara Jambi yang berlangsung di Gunung Serbaguna Desa Kota Karang. Dalam acara ini, Raden Tahir resmi menjadi Ketua LAM Kecamatan Kumpeulu masa bakti 2023 hingga 2028. Setelah dikukuhkan oleh Wakil Ketua LAM Muara Jambi, Raden Anwar. PJ Bupati Bayuni Deliansa berpesan kepada pengurus LAM yang dikukuhkan untuk dapat berkontribusi dalam menjaga keharmonisan hidup bermasyarakat dan menjaga kebinekaan. Dengan kepengurusan yang baru, diharapkan LAM Kecamatan Kumpeulu dapat mengambil peran dalam upaya penyelesaian berbagai sengketa yang terjadi di tengah masyarakat. Hukum positif, hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Jadi ada dua. Tadi Pak Ketua Bapak juga mengatakan, ada dua yang harus menjadi acuan kita untuk hidup. Kita keluar dari rumah saja, hukum sudah berlaku. Kita keluar dari rumah itu sudah berlaku hukum. Kalau nggak kita yang berbuat, orang yang berbuat. Nah, sudah berlaku hukum. Hukum nasional, kita keluar, kita mengendarai kendaraan. Pejabat Bupati Bayuni Deliansah juga berharap Lembaga Adat Melayu Jambi Kecamatan Kumpeulu dapat bersinergi dengan pemerintah kecamatan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam membangun batin manusia seutuhnya menuju negeri Baldatun Thayyibatun Warobin Ghafur. Novia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan.